gue minta maaf sekali lagi nih, sorry banget ini bos. Ya memang nggak ada jalan lain bos. Oh nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, aku nggak ada masalah, iya nggak masalah. Aku sama Mutia sudah nggak ada persoalan kalau kita suruh masuk lagi itu kan. Sebetulnya kan kita memang dari awal untuk bisa liput itu, tapi karena memang batas waktu peliputan kita cuma sampai tanggal 12 ya kita keluar. Makanya kita sebelumnya kan kita udah minta izin dulu koordinasi sama Mas Dadi. Mana Laras? Lagi tidur? Waduh. Ya sudah kalau gitu lagi tidur enggak usah bangunin, enggak usah bangunin. Ha. Ya deh kalau gitu. Ya hati-hati ya, ya. Nah, oke. Okay. Perjalanan sekitar kira-kira menempuh 3,5 jam. Waktu itu sopir membelokkan ke stasiun pom bensin yang menurut saya itu SPBU terakhir menjelang masuk ke badan. Nah waktu itu menunggu selang waktu pengisian bensin, Pak Ibrahim ini melakukan sholat. Nah tidak lama kemudian ada sosok satu sosok orang yang melihat saya secara tajam di pom bensin itu. Saya mencoba melihat juga, tapi saya putuskan untuk tidak melihat terlalu lama. Setelah itu tidak lama kemudian datang dua orang di samping kanan kiri Pak Ibrahim dengan memaksa meminta paspor. Sampai pada akhirnya Pak Ibrahim juga menyuruh saya untuk memberikan paspor kepada orang itu. Pintu di mana Mutia tidur itu dibuka sambil minta paspor. Driver Pak Ibrahim ini teriak-teriak, paspor Mutia. Akhirnya saya bangunkan Mutia. Dia kan biasanya orangnya sangat lembut, dia agak keras memanggil, Mutia bangun begitu. Tapi ternyata tidak lama setelah saya berikan paspor, tiba-tiba mereka masuk. Waktu itu satu lari lewat pintu belakang, satu mengambil alih posisi setir. Nah, pada akhirnya dia menggeledah badan saya. Kebetulan di saku rompi sebelah kiri saya selalu saya selipkan dompet yang isi kartu nama, kemudian KTP, ada uang, dan termasuk di situ saya sisipkan Al-Qur'an kecil. Muslim. Saya disuruh merunduk lagi dan ya, waktu itu posisinya ditarik ke mana? Tegak lagi terus kemudian setelah dia bilang Muslim, saya suruh merunduk lagi. Nah di situ tetap saya istighfar terus. Nah sempat ada satu ucapan dari driver itu, dia bilang setelah dia mengetahui saya Muslim waktu itu, dia bilang ukhuwah Islamiyah. Terus saya disuruh untuk berpindah di posisi di mana Mutia duduk dan Pak Ibrahim duduk. Jadi bangku lapis dua itu didudukin bertiga. Saya duduk di tengah bersama Ibrahim dan satu orang penyandera yang akhirnya pindah ke depan. Dan akhirnya Budianto yang duduk bersama kami bertiga. Kami bertiga sama-sama di tengah, dikawal dari depan dan belakang. Tolong. Kaki saya kesemutan, kekhawatiran, ketakutan itu berganti dengan kesakitan yang luar biasa di kaki saya, seperti kayak lumpuh. Orang yang tadinya duduk bersebelahan dengan saya, dia mempijit kaki saya. Saya pikir ini awal baik ini. Ketika mereka masuk, saya betul-betul merasa ini sepertinya akhir dari hidup saya. Saya hanya menunduk dan membaca surat Yasin dengan perlahan di dalam hati, sampai akhirnya ada seseorang yang menepok bahu saya, menyadarkan saya, rupanya adalah Ibrahim, sang supir, dan dia mengatakan, tolong, don't worry, orang-orang ini bukan pencuri, orang-orang ini bekerja untuk Islam, orang-orang ini mujahidin. Kami sudah berada di tengah-tengah gurun pasir,
sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan lain, hanya terlihat kami dan sebuah gua kecil di tengah-tengah gurun. Yang saat itu langsung saya sadar, gua ini akan menjadi tempat kami tinggal untuk beberapa hari ke depan. Setelah kita disuruh duduk di posisi masing-masing, waktu itu Mutia di sebelah kanan saya, Ibrahim di sebelah kiri saya. Hari pertama adalah hari yang sangat tegang. Waktu itu kita nggak menduga apa yang terjadi kemudian. Antar saya dan mereka waktu itu belum ada komunikasi sama sekali. Jadi hari pertama itu hari menurut saya hari diam. Ketika itu mereka janji, kemungkinan karena kalian adalah orang Muslim dan dari Indonesia, kemungkinan kalian akan dibebaskan malam ini juga. Jadi saya hanya menunggu. Katanya pemimpinnya sedang dalam pertempuran, karena kami berada di Ramadi, di pusat pertempuran antara pasukan koalisi dengan para tentara Mujahidin. Usai Isya, akhirnya mereka mengatakan, oh sepertinya pemimpin tidak akan datang malam ini, kalian mungkin harus menginap dulu untuk hari ini. Jadi buat saya adalah malam-malam penantian atau hari penantian, hari pertama itu. Mutia hanya selalu pegang apa namanya surat Yasin yang untuk tahlilan, kalau orang dia bilang untuk jadi buku untuk yasinan untuk memperingatin almarhum bapaknya. Jadi dia hanya pegang itu, selalu baca doa, dan saya juga yang saya lakukan hanya berdoa aja. Jadi hari pertama itu hanya upaya diam saling satu sama lain. Tidak berapa lama kemudian ada mobil datang, dan dalam sebuah gurun kalau ada mobil datang dari kejauhan pun mulai terdengar ada bunyi mesin, dan kita langsung ada mobil datang, begitu saya dan Budianto berpikir. Tapi kemudian ternyata ini juga teman-teman mereka dari para Mujahidin ini, mereka membawa makanan dan selimut dan juga alas tidur. Tapi makan malam pertama saya ingat sekali adalah kebab. Malam pertama sudah makan bersama, walaupun masih menjaga diri. Maksudnya kita belum bisa saling percaya satu sama lain. Mereka masih memegang senjata mereka, dan kami juga masih, walaupun sudah ada janji dari mereka tidak akan melukai, tidak akan menyakiti, toh orang ini adalah orang-orang yang baru kami temui. Jadi kita makan malam bersama, tapi saling masing-masing masih saling waspada. Mereka sangat menjaga persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Karena mereka ketika itu menegur teman mereka. Mereka katakan haram, haram. Untuk duduk di sebelah saya pun mereka sudah menegur teman mereka dan mengatakan haram. Kemudian besoknya dan seterusnya, saya tidak melihat orang itu datang lagi. Sepertinya dilarang oleh teman-teman mereka karena tahu mungkin ini akan mengganggu saya. Disuruh tidur berdampingan dengan Pak Ibrahim, driver yang ngantar saya dari Jordan ke Baghdad. Waktu itu saya tidak bisa tidur sama sekali karena yang saya rasakan adalah kedinginan yang sangat.